Dilansir koran viral dari Reni Satria Wulan, FB. Dengan judul "Stang motor senggolan dengan truk, Mbak Siti tutup usia." Terjadi kecelakaan maut di Jalan Raya Tengku Umar, Medland, Tambun Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa tanggal 8 bulan 9 2020 sore tadi. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang dinyatakan tewas di tempat. Korban, seorang wanita bernama Siti Mubdiah, 24 tahun, asal Lampung, menggunakan motor Mio plat B3753FHM yang tutup usia terlindas truk Fuso B9380WX yang dikendarai Bayu 24 tahun asal Ponorogo. Supir truk Fuso mengaku korban berada di samping mobil yang dikendarainya lalu tersenggol dan terlindas bagian ban mobil depan. Menurut keterangan saksi yang berada di lokasi kejadian, korban berjalan searah dengan truk tersebut, lalu stang motor korban menyangkut ke badan truk sehingga kecelakaan tak dapat dihindarkan dan korban diduga terlindas oleh ban bagian depan truk. Kalau korban yang meninggal, setahu saya terlindas ban truk di bagian badan, langsung meninggal di lokasi kejadian. Korban kini sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Supir truk kontainer tersebut kini sudah diamankan di kantor unit Laka Satlantas Mapolsek Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.